Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi lanjutan pengolahan kayu mangga jenis koeni bersama Lek Giant. Ini bentuknya seperti ular guys, karena memang masih muda. Kemarin mau Lek Tono ambil tengah langsung, takut banyak yang terbuang, tak ambil samping ternyata melintir dan melengkung. Namun tidak jadi soal, tetap harus kita gas untuk dijadikan papan. Ini dia udah Lek Tono bentuk pola-polanya ini. Lanjut saja bersama Shinso Mini 5200 FC. Oke guys, lanjut pengolahan papanya guys. Kayu mangga jenis koeni.
Ini dia sudah terjadi penyelesaian kayu mangga jenis koeni, jenis bahan papan bersama Lek Giant. Itu dia barangnya. Ini jadi 4 lembar. Yang kemarin itu dia 2 lembar, jadi 6, satu lock ataupun satu tual jadi 6 lembar karena masih muda. Nah, itu yang kayu jati yang kemarin, guys. Ini juga. Terima kasih sudah nonton full durasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk penyusunan. Mana bocilala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Rahayu ser. Kayu mangga jenis mauni diolah jadi papan dibawa kebun sawit.